Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur buat kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita, karena oleh anugerah-Nya kita masih diberikan napas kehidupan yang kita rasakan sampai detik ini. Kembali kami menyapa untuk kita semua dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 4 September 2024. Tetapi sebelum kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bersama akan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini kami hendak membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat hari ini. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai 23. Terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai 23. Dan Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan sebuah judul, yaitu Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang yang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Amin.
Bapak Ibu yang sudah dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 9 sampai 23. Dan tema yang akan kita renungkan bersama pada saat hari ini yaitu mengutamakan firman Tuhan di tengah tradisi. Mengutamakan firman Tuhan di tengah tradisi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang percaya seringkali dihadapkan pada perdebatan antara kebiasaan adat dan firman Tuhan. Hal itu juga sering menjadi topik yang ramai dibicarakan dalam lingkup gereja, termasuk di gereja Toraja, yang mana timbul perbedaan pendapat antara adat istiadat, kebiasaan adat istiadat, atau firman Tuhan. Lalu, bagaimana kita harus bersikap dengan topik yang ramai dibicarakan di lingkup gereja kita sendiri? Bapak Ibu yang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, penting disadari bahwa tradisi atau kebiasaan tidak sepenuhnya salah. Namun kebenaran Tuhan tentu jauh melampaui kebiasaan manusia tersebut. Yesus menunjukkan ketidakpuasannya terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mementingkan kebiasaan dibandingkan perintah Allah. Mereka mencoba menuduh Yesus dan murid-muridnya karena tidak tunduk pada tradisi manusia. Tetapi Yesus justru mengecam, mengesampingkan perintah Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita. Kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Selain mengikuti perintah Tuhan, kita juga perlu menghadapi beragam aturan sosial lainnya, termasuk adat istiadat, aturan organisasi, dan peraturan negara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak bermaksud meniadakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang kita. Namun, yang terpenting kita tidak boleh menempatkan tradisi manusia setara dengan ajaran Yesus Kristus. Jangan sampai perintah Tuhan itu kita menyampingkan. Jangan dalam artian jangan mengesampingkan perintah Tuhan demi otoritas adat istiadat yang semu. Jika ada aturan-aturan manusia yang tidak sesuai firman Tuhan, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan wajib kritis dan berani berbicara menyuarakan hal yang benar. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan sebagai landasan utama dalam tiap kita mengambil keputusan dan tindakan, sambil tetap menghormati tradisi yang sejalan dengan ajarannya. Dengan demikian, kita dapat hidup sesuai kehendak Tuhan dan menjadi saksi bagi kasih-Nya di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, berkati kami selalu dalam setiap kegiatan kami. Berikan kesehatan kepada kami agar selalu di setiap kehidupan kami untuk lebih rindu dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarga kami, selalu bimbinglah keluarga kami masing-masing agar selalu hidup dengan semangat kasih yang harmonis dan saling mengasihi satu sama lain. Berkati kami ya Tuhan dalam menjalani pergumulan kehidupan kami. Tolong bimbing kami untuk selalu tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap perkara kehidupan kami.
Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan, memberikan rancangan yang terbaik bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin dan pakai kami terus Tuhan, supaya dapat menjadi terang-Mu, serta menjadi berkat untuk banyak orang, dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada edisi Rabu 4 September 2024. Sampai bertemu pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan Shalom.